Berjumpa kembali dengan GCC News dengan berita yang terbaru. Ibadah Jumat Agung tahun 2022 dibuat menjadi dua kali ibadah di Gereja GCC Cijantung. Gereja yang berlokasi di Jalan Bendera 7 Jakarta Timur ini dipenuhi oleh jemaat yang antusias. Yesus itu cara lahirnya lain. Ibadah ini diisi firman oleh gembala gereja di sisi Pastor Albert Andoni dengan pesan pentingnya perjamuan kudus mengingat kematian Kristus dan mengingat perjalanan salib Kristus dari Via Dolorosa sampai kematiannya. Cara matinya juga lain. Jemaat Gereja GCC juga melakukan perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Kita pecahkan, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada seseorang sudah menebus hidupmu, namanya Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Haleluya.